Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berdoa semoga hari ini kita boleh menjalani setiap aktivitas kita dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu, Engkaulah Allah yang sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah pencipta kami, Engkaulah penebus kami, bahkan Engkaulah yang terus memelihara kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan suaramu melalui renungan hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat berfokus dan peka terhadap suaramu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Renungan pagi kita hari ini adalah Pemimpin Ilahi bersama dengan saya Pendeta Muda Griffin Sakul. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pekerjaan saat ini untuk menarik pikiran orang Kristen adalah pekerjaan terpenting yang dapat dilakukan. Ini adalah persoalan tentang mengolah kebun anggur Tuhan. Di kebun anggur ini, setiap orang punya sebuah lahan dan sebuah tempat yang telah Tuhan berikan kepadanya. Dan keberhasilan masing-masing bergantung pada hubungan pribadinya dengan Sang Pemimpin Ilahi. Rahmat dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan hubungannya yang lembut dengan gerejanya di bumi akan dinyatakan melalui pertumbuhan pekerjaannya dan penginjilan orang-orang di banyak tempat. Prinsip-prinsip kebenaran dan kesalehan surgawi harus terlihat semakin jelas dalam kehidupan para pengikut Kristus. Lebih banyak ketidakegoisan dan ketidaktamakan terlihat dalam transaksi bisnis daripada yang terlihat di gereja-gereja sejak pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Bukan sisa-sisa dari pengaruh egoisme, melainkan monopoli duniawilah yang menyebabkan kesan yang begitu kecil di antara orang-orang yang sedang menantikan dan bekerja serta berdoa untuk kedatangan kedua kali Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus di awan-awan surga dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Sebagai umat, kita belum siap untuk kedatangan Tuhan. Jika kita mau menutup jendela jiwa ke arah bumi dan membukanya ke arah surga, setiap institusi yang didirikan akan menjadi cahaya yang terang dan bersinar di dunia. Setiap anggota gereja, jika dia menjalankan kebenaran yang agung, luhur dan memuliakan untuk masa ini, akan menjadi terang yang bersinar. Umat Allah tidak dapat menyenangkan dia kecuali mereka dilengkapi dengan efisiensi Roh Kudus. Begitu murni dan benar hubungan mereka satu sama lain sehingga dengan kata-kata mereka, kasih sayang mereka, atribut mereka, mereka akan menunjukkan bahwa mereka satu dengan Kristus. Hal tersebut harus menjadi tanda dan keajaiban di dunia kita yang dengan cerdas diteruskan pada setiap lini pekerjaan. Dan bagian-bagian yang berbeda dari pekerjaan itu harus berhubungan secara harmonis satu sama lain sehingga semuanya akan bergerak seperti mesin yang diatur dengan baik. Kemudian sukacita keselamatan Kristus akan dipahami. Maka tidak akan ada lagi penggambaran yang sekarang dibuat oleh mereka yang telah diberikan terang kebenaran untuk disampaikan, tetapi yang belum menyatakan asas kebenaran dalam hubungan mereka satu sama lain, yang belum melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara yang memuliakan Dia. Selected Message, buku 1 halaman 113-114. Mari kita renungkan lebih dalam. Apa gunanya mengetahui kebenaran jika kita kekurangan kasih yang ditunjukkan oleh Kristus? Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua sepanjang aktivitas kita hari ini. Izinkanlah saya mendoakan saudara-saudari semua saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih dan yang kami kasihi, pada saat ini kami berterima kasih untuk
firman-Mu melalui renungan hari ini. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dan tuntunlah kehidupan kami agar selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Pada saat ini Bapa, hamba-Mu berdoa untuk para pendengar yang sudah mendengarkan. Kiranya Engkau senantiasa menjaga melindungi mereka dalam setiap aktivitas mereka hari ini. Jika mereka dalam keadaan sakit, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja boleh menjadi bagian mereka. Jika mereka dalam pergumulan hidup, baik dalam mencari pekerjaan atau pergumulan mencari pasangan hidup, ataupun sementara bergumul menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka, bantu mereka Tuhan agar mereka boleh dilegakan dari pergumulan hidup mereka. Ketika mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepada-Mu dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada-Mu, kami percaya Engkau akan senantiasa mendengarkan dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendengar bahkan menjawab doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini. Sampai bertemu di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.